Dini, dia mau kemana ya? Ya Allah, aku harus apa biar bisa ngobrol sama Dini? Dia kan gak kenal sama aku. Permisi Mbak. Ah iya. Saya mau nanya, ya. Kalau gang jambu nomor 3 di mana ya? Mbak tinggal lurus aja, nanti di depan ada warung, ada tulisannya kok. Oh gitu ya. Maaf ya Mbak, soalnya saya orang baru di sini. Gak apa-apa. Oh ya, saya punya toko bunga, ada di depan sana. Nanti kapan-kapan Mbak mampir ya? Iya. Dini, seandainya aja kamu tahu aku siapa. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Loh, itu kan Dini. Wah, kebetulan nih. Aku harus kerjain dia. Ada Dini. Hai. Kak Rina. Sini masuk. Enggak usah Kak. Dini naik angkot aja. Loh, kenapa? Kita barengan aja ke kampusnya. Atau lo takut ya sama gue? Oh, enggak. Dini enggak maksud kayak gitu. Lah terus kenapa? Gue tuh udah disuruh minta maaf sama lo, sama papa. Ntar kalau lo gak maafin gue kena omel lagi sama papa. Emang lo mau ya gue diomelin lagi sama papa? Maksud Dini udah maafin Kak Erina. Ya udah, kalau lo udah maafin gue, sini kita bareng. Sebentar lagi kena lo sama gue. Nah, gitu dong. Kita bareng, ya. Loh, kok Dini nggak ada ya? Apa dia naik angkot ya?